tomboy dan ceria. Itulah sobat kita, Puput. Lahir di Jakarta 10 tahun lalu. Dia tak terlihat berbeda dari anak lain. Tapi siapa sangka, ternyata tubuh Puput menyimpan virus HIV/AIDS. Dan untuk tetap bertahan hidup, dia harus bergantung pada obat-obatan. Terus, dalam kehidupan sehari-hari, gimana Putri ngejalanin ya? Kan Putri kena sakit HIV nih. Itu gimana Putri ngejalaninnya? Ya minum obat terus. Sebulan kalau udah sembuh ya udah, kalau obatnya habis baru ke rumah berobat di rumah sakit. Belum banyak yang mengetahui tentang kondisi kesehatan Puput yang sebenarnya. Kehidupannya pun berjalan normal seperti anak lainnya. Sejak kapan sih nih Putri tahu kalau Putri terkena HIV? Sejak kecil. Sejak kecil, tahunya gimana? Dari mama. Gimana? Dari mama. Ya gimana tuh? Kok bisa? Aku nanya, kenapa mama? Aku sih minum obat terus. Kata, yaudah. Kata mama sih, karena kamu kena HIV. Perasaannya sih sedih gitu ya, karena memang saya jujur aja, saya menikah dengan suami, saya sangat menginginkan gitu adanya hadirnya seorang bayi yang lucu dan bayi yang sehat. Sedihnya ketika memang anak saya lahir, dia tidak sehat dan tidak ada di harapan saya gitu, maksudnya tidak berpenyakitan gitu loh. Tapi yang saya dapat hasilnya itu akhirnya memang anak saya kena penyakit itu. Saat ini Puput sudah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Menurut mamanya Puput, kondisi dan status Puput sebagai anak yang positif HIV/AIDS tidaklah penting diberitahu ke orang lain atau pihak sekolah, karena khawatir akan dicemooh. Contohnya ketika itu Puput masih berusia 3 tahun, sedang bermain dengan teman-temannya di rumah. Puput yang tidak mengetahui apa-apa tentang virus HIV/AIDS di dirinya, dipaksa untuk membawa peralatan makanan sendiri oleh orang tua teman-temannya. Inilah salah satu yang membuat mamanya dan keluarga Puput untuk merahasiakan status Puput dari lingkungan sekolah. Karena masih banyak yang belum paham mengenai virus HIV/AIDS ini dan menganggap orang yang positif HIV/AIDS harus dijauhi. Di usianya yang masih terbilang cukup muda, membuat gadis kecil yang gemar bermain sepak bola ini belum banyak tahu tentang virus yang berada di tubuhnya. Puput tetap menjalani hari-harinya sebagaimana anak normal lain. Harapan Putri apa sih? Mau cepat sembuh, nggak mau minum obat lagi, mau jadi fotografer yang hebat.